Sejak diluncurkannya uang kertas rupiah baru tahun emisi 2022 oleh Bank Indonesia, ratusan warga Cirebon, Jawa Barat rela antri panjang dan berpanas-panasan demi bisa menukarkan uang. Mereka mengaku sangat tertarik dengan uang baru tersebut untuk dikoleksi dan sebagian digunakan untuk belanja. Ratusan warga nampak antri panjang di depan sebuah mobil kas keliling Bank Indonesia kantor wilayah Cirebon di kawasan Jalan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 19 Agustus. Warga rela antri demi bisa mendapatkan uang kertas rupiah baru tahun emisi 2022 yang baru saja diluncurkan Bank Indonesia, bahkan antrian tersebut mencapai pinggir Jalan Pantura. Meski harus antri panjang, warga nampak antusias untuk menukarkan uang lama dengan uang baru tersebut. Mereka mengaku uang tersebut untuk dikoleksi sebelum banyak peredar di masyarakat. Selain itu, warga juga mengaku tertarik dengan tampilan uang kertas baru, mulai dari ukuran hingga warna yang berbeda dengan uang yang lama. Berapa tadi? Dari 8 lah. Kita. Jam 8? Satu jam 8. Lebih ya? Iya. Satu jam lebih? Sekarang jam berapa kemarin? 9 lebih ini. Oh, jam 9 saya kesini. Oke, tuh. Iya. Satu jam lebih ya berarti ya? Untuk apa sih, Mas? Ya, pengen koleksi aja gitu. Oh, koleksi? Iya, benar. Uang baru ya? Lumayan. Oh, gitu. Menurut Mas sendiri, tampilannya gimana, Mas? Ya, bagus, Mas. Berubah semua tampilannya. Jadi lebih keren itu berwarna. Oh, gitu ya? Iya. Sementara untuk koleksi dulu? Atau? Betul. Oh, untuk belanja nanti belum? Belum, simpan aja dulu. Simpan aja dulu? Iya. Oke, Mas siapa namanya, sorry? Muhammad Reja. Muhammad Reja, makasih, Mas. Dari 8:30 ngantri? Masih belum ya? Belum. Masih gila nggak antrian. Buat apa sih bu uang barunya bu? Buat apa sih? Buat koleksi. Mau dipakai juga sih. Oh gitu. Nggak banyak minus. Oh gitu. Sementara buat koleksi dulu ya? Enggak. Belum ada dibelanjakan nanti? Iya. Banyak uang. Oh gitu. Menurut ibu tampilannya gimana uang baru ini bu? Lebih simpel ya. Kecil. Oh gitu. Lebih simpel. Oke. Okay. Ibu siapa namanya bu? Ibu. Uang baru tersebut juga dinilai lebih awet dengan uang sebelumnya dan tidak mudah kusam dalam jangka waktu yang lama. Meski uang baru sudah diluncurkan, namun uang rupiah lama masih dapat digunakan sebagai alat transaksi yang resmi. Ada namanya tadi coating, jadi dilapis ya, sehingga durasi ataupun daya tahan uang tersebut bisa lebih lama dan mungkin mudah-mudahan bisa masih lama peredaran di masyarakat. Jadi tidak perlu harus cepat diganti atau diusut dan harus ditarik. Artinya lebih awet apa ya? Lebih awet ya. Dan dalam hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa dengan dikeluarkannya tahun emisi 2022 ini, uang kertas yang masih berlaku saat ini masih bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran sepanjang belum ditarik atau habis masa berlakunya oleh Bank Indonesia, tetap berlaku. Jadi jangan masyarakat juga panik gitu ya, segera mungkin melakukan penukaran karena uang yang ada sekarang masih tetap berlaku dan itu sah untuk dilakukan sebagai alat pembayaran. Untuk saat ini Bank Indonesia kantor wilayah Cirebon menyiapkan 980 juta rupiah uang kertas baru yang dapat ditukarkan melalui aplikasi Bank Indonesia Pintar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan.